ada dampak yang terukur. Karena narkoba saya dengar sudah masuk di perkebunan luar biasa, sudah masuk di kampung nelayan, sudah masuk di anak-anak muda, sudah masuk di kawasan oknum-oknum di ASN, bahkan sebagian masuk di oknum di pesantren. Sehingga dengan demikian, kepala ini menjadi bagian yang PR yang mesti kita tangani bersama. Kita juga perlu sadari bahwa narkoba, seperti tadi saya katakan tadi, pasar narkoba khususnya para pengguna narkoba ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Ini harus kita harus antisipasi. Ketika pertumbuhan ekonomi di satu daerah meningkat, maka di situ pasar itu akan terus pengedar narkoba ini akan terus menyasar kepada para pekerja, baik itu pekerja di perkebunan, pekerja di pertambangan, bahkan pekerja pariwisata. Ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi di satu sisi ada berkah yang Tuhan berikan kepada kami, tapi di sisi lain kita harus mengantisipasi itu. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, BNNK Banyuwangi insya Allah akan segera terbentuk. Dan kami berharap BNNK ini bukan hanya sekedar dibentuk, tetapi mari kita perlu berkolaborasi, kita perlu bersinergi untuk memberantas narkoba di Banyuwangi.